Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi menerima kunjungan dari UIN Raden Fatah Palembang yang bertempat di ruang dosen FTK. Kunjungan tersebut dalam rangka pelaksanaan publikasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022. Sekali lagi kami dengan segala kerendahan hati kami berterima kasih kepada Ibu Dekan, Bapak dan Ibu Wakil Dekan satu beserta para dosen, kaprodi yang telah menerima kami di sini. Pada gilirannya nanti kami akan mohon izin untuk mempresentasikan apa yang kami miliki di Pasca Sarjana UIN Raden Fatah Palembang. Semoga nantinya insya Allah di tahun ini, siapa tahu nanti rezeki bagi kami, Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami. Terima kasih sekali lagi, silakan kami siap untuk mendengarkan apapun yang disampaikan nanti. Sambil ini ya, memotivasi bahwa memang prodi itu sangat membutuhkan doktor ya. Karena apa ini untuk menjaga akreditasi ya.